mensyarahi bait yang kedua, yaitu kemarin sampai kepada falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif an-nazim wa huwa al-imam Ahmad al-Marzuki al-Maliki radhiyallahu ta'anhu wa radah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Berkata al-imam Ahmad Marzuki radhiyallahu ta'ala anhu di dalam Nadhoman Aqidatul Awamnya yang diijazahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada beliau, yang mana siapa orang, kata Nabi ini, yang menghafal Aqidatul Awam ini, dia dijamin masuk surga. Masya Allah, dijamin masuk surga. Beliau berkata, falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli. Falhamdu, bahwasanya segala puji lillahi adalah milik Allah. Adalah milik Allah. Kami persembahkan kepada Allah. Al-Qadimi, sifatnya Allah yang maha terdahulu. Al-Awwali, yang maha awal. Wal-Akhiri, dan yang maha akhir. Al-Baqi, dan yang maha kekal. Bila tahawuli, tanpa berubah. Sekarang kita mengungkap kalimat yang ada di bait ini dari mulai kalimat hamdu. Apa itu hamdu? Hamdu itu pujian. Syekh Nawawi menjabarkan makna yang terkandung dalam alhamdu ini, pujian ini. Ae, yakni ini yang menazamkan, mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Artinya yang menazamkan ini seolah berkata begini, fa'usni, lalu saya memuji alallahi, kepada Allah, bilisani, dengan lisan saya, ala hadhin ni'mah, atas nikmat ini, ya, atas nikmat ini. Apa nikmat yang dekat? Yang nikmat yang dekat adalah mendapatkan ijazah Nadhoman Aqidatul Awam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan, menuliskan Aqidatul Awam ini, membaca Aqidatul Awam ini. Insya Allah ini nikmat yang dekat. Ma'a ta'zimi, sembari mengagungkan saya iyahu, kepada Allah, kepadanya. Wa ukirru, dan saya berikrar. Wa a'taqidu, dan saya beriktikad. Anna kulla sana'in, bahwasanya setiap pujian, la sabitun lahu, adalah tetap milik Allah. Setiap pujian itu semuanya tetap milik Allah. Nah, seolah berkata seperti itu kalau mengucapkan alhamdulillah. Kita pun juga kalau mengucapkan alhamdulillah, ya seperti itu. Lalu Syekh Nawawi mengatakan, iftataha, telah memulai an-nazimu, yang menazamkan Aqidatul Awam ini, yaitu Imam Ahmad, bilhamdi, dengan mengucapkan kalimat pujian.
adaan, kan? Karena memenuhi lihaqi syai'in kepada hak perkara, hak suatu perkara, mimma dari apa-apa yajibu, ya, yang wajib itu apa-apa alaihi atas beliau yang menazamkan, min syukrin na'mai, yaitu kan hak sesuatu itu apa, yaitu ya, min syukrin na'mai, syukur kepada semua nikmat ya, allati ta'lifu hadhil mandhumati, yang mana menyusun nazoman ini, asarun merupakan kan asar ya, merupakan asar tapak, min asariha, dari tapak-tapaknya nikmat-nikmat Allah jalla jalalu wahda ya, ini tapaknya ini kan, menulis nadoman ini, menyusun nadoman ini, tapak daripada tapak nikmat-nikmat Allah, yang mana kan wajib disyukuri. Jadi mengucapkan alhamdulillah bagian daripada memenuhi hak, gitu kan, perkara yang wajib atasnya kan harus dipenuhinya. Apa? Yaitu mensyukuri semua nikmat Allah. Di antaranya menyusun aqidatul awam ini bagian daripada nikmat Allah jalla jalalu wahda yang wajib disyukuri. Ya. Sekarang kita mengungkap dari sisi makna alhamdu. Walhamdu bahwasanya pujian ini, hamdu ini, ingat, ayo pikirkan bersama harus, supaya kita ngerti benar-benar. Falhamdu bahwasanya pujian ini, hamdu ini, lugotan menurut bahasa. Nah lihat, supaya kita bisa faham tuh, antara menurut lugoh dan antara menurut istilah. Walhamdu bahwasanya pujian lugotan menurut bahasa, as-sana'u adalah, kan, memuji bilisan dengan ucapan, alal jamilil ikhtiyari, atas keindahan, kan, yang sifatnya ikhtiar, ikhtiari, yaitu yang sifatnya dibuat, dikasab. Fahami oleh kita. Sekali lagi, apa itu hamdu secara bahasa? Hamdu secara bahasa adalah memuji dengan lisan atas keindahan atau kebaikan yang dibuat secara ikhtiar, gitu. Secara ikhtiar itu yakni yang dikasab. Ya. Itu pujian namanya. Pahami, ya. Ma'a jihati tabjili. Beserta sisi memuliakan dan wa ta'zimi, dan mengagungkan kepada yang membuat keindahan tersebut, kepada yang membuat kebaikan tersebut. Ya. Faham? Nah, faham segitu? Sawan kana fi muqabalati ni'matin, sama saja ya, bahwa pujian dengan lisan itu kan, adanya pujian dengan lisan itu
ketika menyikapi kan nikmat dari yang lain kan kepada kita ya, amla atau bukan dalam ranah menyikapi kan nikmat dari yang lain kepada kita. Seperti halnya yang lain berbuat nikmatnya kepada yang lain lagi, kepada keluarga kita atau kepada tetangga kita atau kepada sahabat kita, itu kan? Fahami oleh kita. Si anu bikin kue, ya. Si anu bikin kue. Oh, kita ulang tahun. Lalu seseorang bikin kue, lalu dikasihin sama kita, ya. Nah, itu namanya nikmat, kebaikan yang dibikin namanya al-jamilul ikhtiyari. Ya, namanya al-jamilul ikhtiyari. Nah, ya ini kebaikan yang memang diusaha, dikasab, dibuat. Ya. Oleh dia, ini namanya al-jamilul ikhtiyari. Datang kue ke kita, kan? Alhamdulillah. Nah, lalu saya memuji, kita memuji kepadanya. Nah, kita memuji kepadanya dengan tujuan apa? Mengagungkan, memuliakan di hati kita kepadanya. Oh, waduh, ya kamu baik benar, masya Allah, kan? Kamu baik benar, tuh. Begitu perhatiannya kamu kepada saya. Nah, ini pujian. Kamu baik benar, begitu perhatian kamu kepada saya. Nah, ini bahasa ini adalah hamdu lugawi. Adalah hamdu secara lugat, secara bahasa. Dah? Faham? Kadang-kadang dia bukan ngasih ke kita, dia ngasih ke saudara kita. Saudara kita ulang tahun, dikasih sama dia bolu. Lalu kita juga muji sama dia, waduh kamu baik benar. Dan kita memuliakan dia. Ngomong gitu itu niatnya memuliakan dia. Ma'aji hati tabjil wa ta'zim, memuliakan dia. Nah ini namanya hamdu al-lugawi. Hamdu pujian secara lugot, secara bahasa, hamdu itu ya seperti itu, secara bahasa. Hamdu lugawi secara lugot, ingat, adalah memuji dengan lisan. Memuji dengan lisan, dengan ucapan pujiannya. Ini hamdu lugawi, hamdu secara lugot. Ya. Aduh kamu baik benar. Walaupun kebaikanmu kepada saya atau kebaikanmu kepada yang lain. Ya. Faham? Faham? Masya Allah. Sekarang banyak tim medis, para dokter yang mengorbankan siang dan malam demi menyelamatkan masyarakat dari virus corona. Ya. Sehingga rela meninggalkan keluarganya. Rela, masya Allah, berhadapan dengan apa? Resiko besar. Apa resiko besarnya? Kesananya mati. Seperti sudah beberapa orang yang sudah meninggal dunia. Jazakumullah ahsanal jaza anin nas. Dan semoga Allah membalasnya dengan sebaik-baiknya balasan dari semua orang yang dia maksudkan akan dijaga semua. Pahalanya sangat besar sekali. Setidaknya tertular. Sekarang banyak dokter yang tertular, bahkan sekeluarga pulang ke rumahnya, di rumahnya juga tertular. Ha? Masya Allah.
begitu baiknya itu para dokter. Nah, bahasa kita, ucapan kita, begitu baiknya itu para dokter, begitu masya Allah, itu kan. Nah, ini namanya kalau diucapkan dengan lisan namanya alhamdulillahi, walaupun kebaikannya tidak ke kita. Kebaikannya kepada sesama kita, dia berhak mendapatkan pujian, lalu dipuji oleh lisan kita, maka pujian dengan lisan ini namanya alhamdulillahi alal jamilil ikhtiari, atas keindahan kebaikan yang memang diikhtiar, dibuat oleh dia. Faham? Jelas? Allah. Famithalul awal, maka misal yang awal. Yang awal itu apa maksudnya? Yaitu hamdu lugawi, pujian secara bahasa, yaitu pujian dengan lisan, imma ketika kan menyikapi kebaikan orang lain kepada kita. Nah, ini yang pertama maksudnya. Nanti yang kedua, ketika menyikapi kebaikan dia kepada yang lain, kita ikut muji kepadanya. Ini maksud yang kedua. Famithalul awwali, maka misal yang pertama adalah ketika kita menyikapi membalas kebaikan yang lain kepada kita. Ma idza akramaka Zaidun, yaitu perkara idza akramaka Zaidun, seperti jika memuliakan kepadamu Zaidun ki Zaid bisyain, dengan sesuatu umpamanya dia melakukan sesuatu ya kebaikan kepada kita. Fakultu, lalu kita berkata begini, Zaidun karim. Waduh, Zaid memang orang yang suka berbuat kebaikan. Nah fa innahu, maka sesungguhnya ucapan tersebut fi muqabalati ni'matin, adalah di dalam menyikapi nikmat yang dibuat oleh Ki Zaid kepada kita. Faham? Wa misalu tsani, dan misal yang kedua, contoh yang kedua, yaitu ketika Ki Zaid berbuat kebaikannya kepada keluarga kita, contohnya kita memuji ke Ki Zaid, ya, yaitu ma idza wajatta, yaitu perkara, contoh, seperti jika kamu menemukan Zaidan kepada Ki Zaid, ya, yusalli sholatan tammah, yang sholat dia sholatan tammah, dengan sholat yang sempurna, atau dia melakukan membuat kebaikan tidak kepada kita dan tidak kepada yang lain juga, sama ya. Ini fi muqabalati ni'matin, atau bukan muqabalati ni'matin, atau bukan muqabalati nabi, bukan menyikapi nikmat yang dia berikan kepada kita. Memang dia berbuat kebaikan, seperti dia sholatnya bagus sempurna, lalu kita memuji Zaidun rajulun saleh, Ki Zaid adalah laki-laki yang saleh, kan, laki-laki yang baik, dia ini berbuat kebaikan bukan kepada kita, bukan kepada siapa-siapa, tapi dia berbuat kebaikan. Jamilul ikhtiari, kan? Yang hak dipuji oleh kita. Lalu kita memujinya kepadanya. Ini yang maksud yang kedua. Kembali, kan? Bahwasanya pujian ini dibagi dua. Satu, pujian menurut lugot bahasa. Dua, pujian menurut istilah.
Alhamdulillah lugawi, pujian menurut bahasa adalah as-sana'u bil lisan, memuji dengan lisan, ya. Memuji dalam dengan lisan di dalam menyikapi kenikmatan, ya, yang dibuat oleh seseorang. Dalam menyikapi kebaikan yang dibuat oleh seseorang. Kan? Imma kebaikan tersebut, kan, diberikan kepada kita, kan, atau kepada keluarga kita atau kepada yang lain, ini yang satu, kan. Wa imma kebaikan tersebut tidak dia berikan kepada kita, tapi dia berbuat kebaikan, kan. Ini yang dimaksud misal yang kedua, kan. Yang kesatu, ketika dia berbuat kebaikan dan kebaikannya kepada kita atau kepada keluarga kita atau kepada tetangga kita atau kepada sesama kita. Ini misal yang pertama, itu kan? Atau ya, dia berbuat kebaikan, dia sendiri berbuat kebaikan, ya. Tanpa diberikan kebaikan itu kepada kita, kepada siapapun. Lalu kita memuji kepada dia. Dia berbuat kebaikan seperti dia, masya Allah, menghafal Quran. Lalu hafal Quran dia, kan? Nah, itu kebaikan dia. Nikmat yang Allah berikan kepada dia, yang dia perbuat. Ikhtiar dia, dia menghafal ilmu sampai dia bisa ngaji, gitu kan? Itu ikhtiar dia, itu al-jamilul ikhtiari itu. Lalu setelah dia menghafal ilmu, menghafal Quran, ya, lalu dia mengajarkannya kepada kita. Nah, kalau dia mengajarkannya kepada kita, lalu kita memujinya dengan ucapan, waduh, dia ini orang baik sekali, dan kita memuliakannya, ya. Ma'aji hati tabjil wa ta'zim, dia orang baik. Kenapa? Dia rajin mengajar saya, gitu kan? Dia baik, dia rajin mengajar saya. Nah, nah, ini namanya fi muqabalati ni'matin, dalam menyikapi kebaikan dia kepada kita. Atau fi ghairi muqabalati ni'matin, atau dia memang menghafal Quran, menghafal berbagai ilmu sampai dia hafal Quran, dia mengenal ilmu itu, mengenal ilmu, walaupun dia tidak mengajar kepada saya, walaupun dia tidak mengajar kepada siapapun, lalu kita memujinya, waduh, dia memang orang yang cerdas, orang yang masya Allah, gitu kan, yang menguasai ilmu Quran, menguasai ilmu hadis. Padahal dia tidak mengajarkan kepada kita, tidak mengajarkan kepada siapapun, maka pujian ini kepada dia juga masuk kepada hamdu lugawi. Masuk kepada pujian secara lugot. Ini misal yang kedua. Paham? Paham? Seperti tadi mengatakan bahwa Zaidun rajulun soleh, Kizaid sholatnya sempurna, bagus. Lalu kita ucapkan, kita katakan, waduh, Kizaid itu memang laki-laki yang soleh, gitu kan? Nah, ini fa'innahu laisa fi muqabalati ni'matin, karena sesungguhnya kesolehan Kizaid tersebut, kan, ucapan kita kepada Kizaid bahwa Kizaid adalah orang yang soleh itu bukan di dalam ranah menyikapi, gitu kan, kebaikan Kizaid kepada kita, tidak. Faham? Faham? Itu mah kebaikan dia sendiri, gitu kan? Ya, kemuliaan dia sendiri. Nah, faham tidak? Nah, wala yahsulu alhamdu, dan tidak akan hasil alhamdu pujian illa bi khamsi da'aimat, kecuali dengan lima tiang. Dengan lima tiang,
baru bisa hasil. Satu, hamidun atau hamidin. Satu, orangnya yang mujinya, ada orang yang memujinya. Dua, wa mahmudun, ada orang yang dipujinya. Nah, wahuma ma'lumani, dan yang kedua ini maklum, udah jelas. Masa ada pujian gak ada orangnya? Masa ada pujian gak ada yang dipujinya? Jelas ya, yang namanya pujian harus ada orang yang memujinya, harus ada orang yang dipujinya. Lihat sini. Ya, lihat sini. Ketiga, ya, seperti mana? Ketiga, wa mahmudun bihi, kan? Ada sifat keterpujiannya. Ada sifat keterpujiannya. Atau barang, kan, yang dipujinya apa? Perkara yang dipujinya itu apa? Gitu kan? Faham? Karena apa dia dipuji, gitu kan? Nah, ini namanya mahmudun bih. Kasubutil ilmi, seperti tetapnya ilmu pada dirinya. Gitu kan? Awis solahi masalan, atau tetapnya kesolehan pada dirinya contohnya. Nah, jelas kita memuji seseorang yang alim karena ada ilmunya. Nah, tetapnya ilmu pada diri orang alim itu, ini mahmudun bihi. Ini perkara, kan? Ya, yang terpujinya nih. Yang menjadi sebab orang itu terpuji. Nah, ini mahmudun bihi. Ya, ilmunya itu, kesolehannya itu. Orangnya mahmudun, saya yang memuji hamidun. Kesolehannya, ilmunya, namanya mahmudun bi. Faham? Wa mahmudun alaihi, dan yang keempat, mahmud alaih. Apa mahmud alaih? Adalah sikap, ya, atau cara dalam memuji kepada orang tersebut. Ini mahmudun alaih namanya. Sikap kepada, dan sifat keterpujian. Sikap kepada the orang yang memiliki sifat keterpujian. Orang memiliki perkara yang mana orang tersebut bisa terpuji karena perkara itu. Dan sikap ini namanya mahmudun alaih. Faham? Begitu datang ulama, kan, kita berdiri karena menghormat ulama. Ini berdiri ini apa? Ini mahmudun alaih namanya. Kan? Kita menyuguhi makanan-makanan yang enak. Kita menyediakan kursi, tempat duduk yang bagus, gitu kan? Ini namanya mahmudun alaih kalau dengan sikap. Faham? Kalau dengan sikap. Lalu kalau dengan kata-kata, masya Allah, kan? Beliau adalah rajulun alim. Beliau adalah alim. Beliau adalah ulama, kan? Ini pujian dengan apa? Dengan ucapan. Ada pujian dengan sikap, kan? Ada pujian dengan ucapan. Nah, ini namanya mahmudun alaih. Yang keberapa? Wahwal ikram, yaitu memuliakannya. Nah, wakharaja bihi, dan terkecuali ma idza kana ala sabilil istihza'i wasukhriyah. Perkara yang mana jika ada, kan, pujian tersebut kepada seseorang ala sabilil istihza'i, di atas jalan, di atas segi sisi apa, mengguyon-guyonkan, ya, wasukhriyah, memperolok-olok, memperolok-olok,
Nah, artinya ini bukan pujian, tidak termasuk kalau tujuannya memperolok-olok walaupun sebutannya bagus. Oh, contoh, kita maksudnya memperolok-olok seseorang. Oh, monggo ajengan linggi, monggo kiai linggi, padahal jebut kiai itu tujuannya memperolok-olok dia. Ini bukan termasuk hamdu, tidak termasuk pujian lah. Karena pujian itu harus ala jihati tabjil, harus ala jihati takrim, ala jihati ta'zim, harus kan dalam dengan niat memuliakan, kan? Dengan niat mengagungkan, betul-betul mengagungkan. Ke atas ente. Cengkat. Cengkat. Walidzalika qulna, oleh sebab itulah kami mengatakan, kata Syekh Nawawi, ma'ajihati tabjil wa ta'zim tadi, kan, ma'ajihati tabjil wa ta'zim, bukan ala sabilil istihza wa sukhriya, maka dikecualikan, itu lain, keluar itu, bukan pujian kalau ala jihatit sukhriya, kalau ala jihatil istihza, kalau niatnya adalah memperolok-olok, niatnya adalah mengguyon-guyonkan, niatnya adalah menghinakan, faham? Nah, lalu wa aqsamul hamdi arba'atun, dan bahwasanya bagian-bagian pujian itu, hamdu itu ada empat bagian. Satu, hamdu qadimin, adalah pujiannya zat yang maha qadim, li qadimin, kepada zat yang maha qadim. Wahwa, itu adalah hamdullahi, pujiannya Allah, li nafsihi, kepada zatnya Allah sendiri. Pujiannya Allah ya kepada Allah, ya kan? Allah maha qadim, gitu kan? Memuji kepada Allah sendiri, gitu kan? Kaqaulihi subhanahu wa ta'ala, ini banyak sebetulnya contohnya. Ini Syekh Nawawi ngambil satu saja. Seperti firman Allah Ta'ala dalam Quran, ni'mal maula wa ni'man nasir, alangkah nikmatnya, gitu kan, zat yang mengurus, zat yang mengatur, ya, wa ni'man nasir, zat yang menolong, kan, alangkah nikmatnya, ya, alangkah mulianya. Allah memuji dirinya sendiri. Nah, ini namanya hamdu qadimin li qadimin. Ya. Yang kedua, wa hamdu qadimin, adalah pujian zat yang maha qadim li hadisin, kepada makhluknya, yakni kepada yang baru, kepada makhluknya. Banyak juga, kan? Seperti pujiannya Allah kepada para rasul, kepada para nabi alaihissalatu wassalam, kepada malaikat alaihissalatu wassalam, kepada orang-orang saleh, kepada orang-orang yang bertakwa, kepada para walinya, para ulamanya, para syuhadanya, kepada mu'minin mu'minat, muslimin muslimat. Ini pujian Allah kepada makhluk, namanya hamdu qadimin li hadithin. Contoh seperti mana, kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala fi haqqi nabiyina Muhammadin, dalam hak yakni dalam keagungan nabi kita sayyiduna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau Muhammad la'ala khuluqin azim, demi pastinya engkau berada di atas akhlak yang sangat agung. Nah, ini pujian Allah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah memuji nabi kita
sesungguhnya engkau demi pasti engkau itu berada di atas akhlak yang sangat agung. Masya Allah. Yang memujinya Allah dalam Quran. Ya, yang memujinya Allah. Dan ini menjadi keyakinan kita. Ini yang wajib diiktikadkan. Karena dengan nas Quran yang sharih bahwa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam seluruh akhlaknya agung, seluruh akhlaknya azim, semua akhlaknya. Ingat, wajib diyakini bahwa semua akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azimun, agung semuanya. Ingat. Dan perlu diketahui bahwa wa innaka, dan sesungguhnya engkau itu bukan hanya engkau setelah kami utus saja, tapi sebelum kami utus pun la ala khuluqin azim. Ini yang harus dicatat oleh kita. Diumumkan oleh Allah wa innaka, dan sesungguhnya engkau, diumumkan oleh Allah Ta'ala ya, bahwa sesungguhnya engkau, baik engkau setelah kami utus maupun engkau sebelum kami utus, la ala khuluqin azim, demi pastinya ya, engkau adalah kan berada di atas akhlak yang sangat agung sekali. Maka sepakat semua ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah menetapkan bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik setelah diutusnya sebagai rasul maupun sebelum diutusnya sebagai rasul, tetap beliau la ala khuluqin azim. Ya. Maka jangan tersirat di dalam pikiran kita, jangan terbayang dalam hati kita bahwa Nabi sebelum diangkat jadi rasul di masa kecil seperti umumnya anak-anak kecil akhlaknya. Beliau kecil dulu, iya. Beliau bayi dulu, iya. Tapi kalau berbicara etika dan akhlak beliau dari masa kecil, jangan disamakan dengan etika dan akhlak manusia umumnya di masa kecil. Ya? Faham? Bagaimana akhlaknya? Akhlaknya azim tetap. Wa innaka la ala khuluqin azim. Dan bukan wa innaka ba'da, gitu kan? Irsalina, bukan begitu. Ya. Dan bukan wa innaka ba'da irsalina iyyaka. Tapi wa innaka, gitu kan? Ba'da irsalina iyyaka wa qabla irsalina iyyaka la ala khuluqin azim. Faham? Lalu yang ketiga, wa hamdu hadisin. Yang ketiga, pujian itu pujian makhluk yang baru. Li qadimin, kepada zat yang maha terdahulu, yakni kepada Allah. Ka qauli sayidina Isa, ya ini jelas semua mukminin memuji Allah, semua muslimin memuji Allah, semua makhluk memuji Allah kecuali manusia dan bangsa jin ya, yang terfitnah oleh setan, tergoda oleh setan, yang mereka bodoh kepada Allah sehingga mereka tidak mau memuji Allah karena mereka tidak tahu Allah. Dan nah ini hamdu haditsin diqadimin, pujian makhluk kepada yang maha terdahulu, yakni kepada Allah. Ka qauli sayyidina Isa alaihissalam, seperti perkataan Kangjeng Nabi Isa alaihissalam dalam Quran contohnya, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka antal 'allamul ghuyub. Engkau ya Allah, engkau maha mengetahui kepada apa-apa yang ada dalam diriku. Wala a'lamu ma fi nafsik, dan saya tidak mengetahui kepada apa-apa yang ada pada zatmu. Innaka anta 'allamul ghuyub, sesungguhnya engkau
Engkaulah ya, yang maha mengetahui kepada semua yang gaib. Nah, ini perkataan Nabi Isa kepada siapa? Kepada Allah. Ya, ini pujian ya, di dalamnya mengandung pujian kepada Allah, pujian makhluk kepada Sang Khalik, kepujian Al-Hadis kan, yang baru, makhluk yang baru kepada Zat yang maha qadim, yang maha terdahulu, yaitu Allah Jalla Jalalu Wahdah. Yang keempat, wahamdu hadithin, pujiannya makhluk li hadithin kepada sesama makhluk, yang baru memuji yang baru. Kaqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi haqqi sayidina Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, dalam haknya, pada haknya, kemuliaannya junjunan kita sayidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Apa? Dalam satu hadis Rasulullah memuji sayidina Abu Bakar begini: ma tala'at asy-syamsu wa la ghurubat min ba'di ala rajulin afdala min Abi Bakrin As-Siddiq. Ma tala'at asy-syamsu, tidaklah terbit matahari, wala ghurubat, dan tidaklah terbenam matahari, min ba'di, setelahku, ala rajulin, atas seseorang, afdala, yang lebih unggul, yang lebih utama, min Abi Bakrin As-Siddiq, dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Masya Allah, masya Allah, tidak ada manusia setelahku ya, masya Allah, di muka bumi ini, ketika matahari terbit dan ketika matahari terbenam, yang lebih unggul daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Allah, Allah, Allah. Ini pujian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ini baru berbicara tentang hamdu secara lugawi. Dan pujian secara lugat. Jadi pujian secara lugat dibagi berapa? Dua. Pujian secara lugat itu apa? Pujian secara lugat itu apa? Adalah memuji dengan lisan atas kebaikan atau keindahan kan, yang secara ikhtiar, yakni yang dibuat, yang dikasab oleh seseorang kan, oleh seseorang, ini namanya hamdu, atau oleh siapa saja, ini namanya alhamdulillah ya. Pujian dengan lisan, tapi tujuannya memuliakan, tujuannya mengagungkan dalam hati, bukan tujuan memperolok-olok. Nah, ini namanya hamdu secara istilah. Imma pujiannya itu, ucapan pujian itu yang dengan lisan itu kan, untuk menyikapi kebaikan yang lain yang dia buat, kebaikan tersebut kepada kita atau kepada keluarga kita atau kepada siapa saja. Wa imma gitu kan, pujian dengan ucapan lisan itu gitu kan, tidak dalam situasi kondisi atau dalam ranah tuh karena membalas atau karena menyikapi kebaikan yang lain kepada kita, kan? Atau yang lain kepada siapapun, tidak, itu mah kebaikan dia saja sendiri yang dia buat, ya? Paham? Nah, jadi dua ini. Ya. Seperti mana kalau pujian yang lain kepada kita, aduh, kamu baik sekali kepada saya, atau dia orang baik karena dia memang baik kepada kita, maka dia sebut oleh kita, dia, kita ucapkan dia orang yang baik, dia orang yang dermawan karena saya mendapatkan kebaikan dari dia kan, atau dia berbuat baik kepada keluarga kita atau kepada teman kita atau tetangga kita atau yang lain, dia sungguh orang baik kan, kepada siapa saja dia suka berbuat kebaikan kan. Tuh, nah ini yang pertama, ini yang pertama ya. Atau yang kedua, seperti
dia memang berbuat kebaikan tidak ke kita, dia berbuat kebaikan tidak kepada siapapun, sehingga dia menjadi orang yang unggul, orang yang baik karena usaha dia, gitu kan? Karena kerja dia, tuh, hingga dia bisa bikin itu bikin ini, dia bisa itu bisa ini dan sebagainya, gitu kan? Termasuk dia belajar menghafal Quran, hadis sehingga dia menjadi al-hafid dalam Quran atau al-hafid dalam hadis atau al-hafid dalam kitab-kitab ulama. Atau dia ibadah sehingga sholatnya, saumnya, zakatnya, sodakohnya dan sebagainya. Nah, ini, maaf, yang sodakoh itu kepada orang lain, gitu kan? Seperti saumnya, seperti hajinya, itu kan? Seperti bacaan Qurannya, seperti wiridnya. Nah, ini kan kebaikan dia. Tidak dilakukan kepada yang lain, tidak dilakukan kepada yang lain. Lalu kita memuji kepada dia. Waduh, dia Masya Allah, dia hafal Quran, dia hafal hadis, itu kan pujian. Dia Masya Allah rajin saum, dia rajin sholat, dia Masya Allah rajin ngaji, rajin wirid, rajin sholawat. Katanya dia wirid sholawatnya sampai sehari 50 ribu, gitu kan? Sehari sampai 10 ribu, Masya Allah. Nah, ini pujian kepada dia, padahal bukan ranah, gitu kan? Dalam menyikapi, tidak di dalam ranah menyikapi, itu kan, kebaikan dia kepada kita, karena dia tidak berbuat kebaikan kepada kita, tapi dia berbuat kebaikan untuk dirinya sendiri, ya, yang berhak mendapatkan pujian. Ini contoh yang kedua. Faham? Nah, ini namanya alhamdulillah apa? Lugawi. Nah, sedangkan hamdu itu tuh dibagi dua. Satu hamdu al-lugawi, dua hamdu al-istilahi. Begitu pula nanti syukur di depan. Syukur itu sama dibagi dua. Ada syukur lugawi, ada syukur istilahi. Ya. Nanti apa bedanya hamdu dan syukur, ya kan? Apa bedanya hamdu lugawi dan syukur lugawi, hamdu istilahi dan syukur istilahi? Nah, nanti di depan kan encan macan age. Wa ammal hamdu istilahan, dan adapun pujian hamdu istilahan menurut istilah sekarang, fahuwa, bahwasanya hamdu menurut istilah fi'lun adalah perbuatan, sikap kita, yunbi'u, kan, yang sifat ini, kan, ini apa, memberi tahu, ya, ini memberi tahu, mengisyaratkan, yunbi'u itu yang mengisyaratkan anta'zimil mun'im, daripada mengagungkan orang yang memberi nikmat kepada kita, dan yang memberi kebaikan kepada kita. Datang orang kepada kita pagi-pagi, ngirim bala-bala sama leupeut, lalu kita bahagia, kita bahagia. Lalu begitu datang kita Masya Allah terima, lalu orangnya didudukan di rumah, kita juga suguhin, gitu kan? Nah, kita menyambutnya dengan baik, senyum manis. Ini fi'lun, ini perbuatan, ini sikap. Yang sikap ini mengisyaratkan bahwa saya memuliakannya, memuliakan orang yang memberi nikmat kepada kita, memberi kebaikan kepada kita. Oh, disuguhin, masuk ke rumah, ajak ngobrol, itu semuanya fi'lun, yunbi'u anta apa? Anta dzimil mun'im bisababi kaunihi, karena sebab keberadaan dia, orang itu mun'iman, dia membuat kebaikan, membuat nikmat alal hamid kepada kita yang memujinya. Dan jadi kita memuji karena dia membuat nikmat, lalu kita bikin sikap, gitu kan, sebagai bentuk balasan dari kebaikan di
dia dengan penuh penghormatan kepada dia. Itu kan kita sambut, kita dudukan, ajak ngobrol, asik ngobrol, kita suguhi, antar sampai pintu ketika dia mau pulang. Ini semuanya fi'lun, gitu kan? Perbuatan. Nah, ini namanya hamdu istilahi, tidak dengan kata-kata. Jadi kalau ditambah dengan kata-kata, waduh, kamu baik banget, pagi-pagi kamu sudah ngirim bala-bala, gitu kan? Nah, ini namanya ditambah dengan hamdu lugawi, maka berkumpul hamdu lugawi dengan hamdu istilahi. Faham? Nah, insyaallah. Nah, au ghairi, atau memang dia berbuat baiknya bukan kepada saya, tapi kepada keluarga saya, kepada yang lain, gitu kan? Kepada siapapun. Dia orang yang suka berbuat kebaikan, gitu kan? Lalu kita sengaja undang dia. Ya, saya undang. Ada apa kamu mengundang saya, kata dia? Enggak, saya mengundang aja, gitu kan? Masya Allah, kamu orang baik kepada tetangga, kepada semua orang. Saya dengar kamu suka membantu dan sebagainya. Nah, saya ingin ketemu sama kamu. Silakan duduk, ngopi, gitu kan? Kita suguhin. Nah, ada di sana perbuatan kita fi'lun, kan? Perbuatan kita, yang perbuatan kita itu mengisyaratkan bahwa kita memuliakan dia karena dia berbuat kebaikan kepada yang lain, bukan kepada saya, gitu kan? Tapi kepada yang lain, gitu kan, berbuatannya, gitu kan? Tapi dia itu berhak mendapatkan pujian walaupun dengan sikap. Kalau ditambah lagi dengan ucapan, kamu masya Allah berbuat baik kepada yang lain, saya dengar masya Allah, gitu kan, sering membantu yang lain, membantu fakir miskin, membantu masya Allah orang-orang yang lemah, gitu kan. Nah, ditambah dengan hamdu apa? Hamdu lugawi, gitu kan? Ini hamdu istilahi ditambah dengan hamdu lugawi, gitu kan? Jadi hamdu lugawi itu, ingat, dengan ucapan. Kalau hamdu istilahi dengan perbuatan. Faham tidak? Hamdu lugawi dengan apa? Dengan ucapan. Hamdu istilahi dengan apa? Dengan perbuatan. Nah, hamdu lugawi jadi dua, hamdu istilahi jadi dua. Hamdu lugawi, satu, ketika pujian dengan ucapan lisan kita, orang yang berbuat kebaikan itu memang berbuat kebaikan kepada kita atau kepada yang lain. Wa imma, dengan wa imma, ketika dia apa, ketika dia berbuat kebaikan untuk dia sendiri. Nah, satu, faham? Allah, 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 Allah. Atau sama juga ketika dia orang yang masya Allah soleh, dia ahli amal, dia masya Allah hafal Quran, dia ahli ilmu, hafal hadis. Nah, lalu kita agungkan, tidak dengan kata-kata, kita agungkan, ya. Kita ingin barokahnya. Ketika kita datang, ketika beliau datang, kita berdiri, kita apa namanya, salaman, cium tangan. Nah, kita pandang wajahnya, kan? Kita suguhi dan sebagainya. Ini kita mengagungkan dia, ya. Dengan apa? Dengan fi'lun, dengan pekerjaan, dengan sikap, bukan dengan ucapan, ya. Walaupun tanpa diucapkan oleh kita, ini masuk kepada hamdu apa? Hamdu istilahi.
Ya, paham. Lalu di sini contohnya seperti mana? Ya, hamdu istilahi kawaladihi wa zaujatihi sawa au ghairihi kawaladihi seperti seperti dia berbuat kebaikan kepada anaknya, wa zaujatihi dia berbuat kebaikan kepada istrinya, sawa'an kana dzikran bil lisan au mahabbatan bil janan au amalan wa khidmatan bil arkan allati hiyal a'dha. Sama saja ketika tuh, pujian ini dilakukan dengan lisan ya, au mahabbatan bil janan, atau memang pujian ini disikapi dengan sikap cinta dalam hati kepadanya karena dia berbuat kebaikan kepada saya atau kepada keluarga saya, itu kan, au amalan wa khidmatan, atau seperti kita dengan perbuatan, dengan khidmah seperti tadi, itu kan, kita berdiri lalu kita apa menyuguhi dan sebagainya, bil arkan allati hiyal a'dha, atau kita berkhidmah kepadanya, itu kan, kita siap apa membantu kebutuhan-kebutuhannya dan sebagainya tuh. Nah, ini juga bagian daripada alhamdulillah istilahi. Tuh. Tadi alhamdulillah lugawi asana bil lisan. Tapi di sini ada alhamdulillah istilahi juga dzikron bil lisan. Termasuk pujian dengan lisan. Oh iya, iya. Karena ucapan lisan itu bagian daripada fi'lun, bagian daripada perbuatan. Apa ngomong bukan perbuatan? Hah? Ngomong perbuatan bukan? Ya perbuatan dong. Muji dengan lisan, apa itu bukan fi'lun? Ya perbuatan, hatta dengan hati saja perbuatan. Dengan hati, hati cinta kepada dia karena dia orang yang suka masya Allah berbuat kebaikan. Hati memuliakannya. Ini fi'lun juga, fi'lun qalbiyun, perbuatan yang bangsa hati. Kan? Ada fi'lun yang jasadiyun, dohiriyun. Fi'lun perbuatan dengan jasad yang dohir. Kita berkhidmah, gitu kan? Bawa sendalnya, kita temenin, masya Allah. Ini fi'lun bil arkan, faham? Termasuk kalau muji dengan lisan ya sama fi'lun bil lisan, memuji juga. Jadi kalau begitu, gitu kan? Kita bisa simpulkan. Setiap pujian yang istilahi, kan? Ingat, setiap pujian yang istilahi ini mengurung pujian lugawi. Namun tidak, again, pujian lugawi mengurung kepada pujian istilahi. Kenapa? Karena pujian lugawi, hamdul lugawi hanya bilisan saja, hanya dengan ucapan saja. Tapi hamdu al istilahi, alhamdu al istilahi mengurung kepada pujian dengan lisan. Faham tidak? Maka setiap pujian yang istilahi adalah pujian lugawi, tapi tidak setiap pujian lugawi adalah pujian istilahi. Jelas? Nah, Allah, ya, paham tidak? Insyaallah, dah. Dah, au amalan au khidmatan bil arkan allati hiya al'adha. Sudah. Sekarang berbicara syukur. Bagaimana dengan syukur? Syukur dibagi dua. Ada syukur lugawi, ada syukur istilahi juga. Nanti kelihat kita apakah ada kesamaan antara hamdu dan antara syukur.
dari sisi lugawinya, dari sisi istilahnya, insyaallah besok dibahas lagi. Wallahu alam bisawab. Rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna ladhiya. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tardadi qawlan wa fi'lan farama wajukimuna halalan la'ima wa akhila abdiya ulama nahba bil khairi wa nufa kulla syar Rabbana aslih lana wa agirra birida minka al-uyun wa agdi'anna Rabbana qabla an jadiyana rusulul manun wa agfiri suha wa salatullahi dawshal munsofa man ilal haqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi binashi shifa wa ala alihi ummi surafa wa ala sahbil masabihi al-ghura amraitu kafan sabbahat ala ma'ashi wa ma'adi wa ala durriyati wa batini wa zahiri amraitu kafan sabbahat ala ma'ashi wa ma'adi wa ala durriyati wa batini wa zahiri amraitu kafan sabbahat bima in hamiri ala ma'ashi wa ma'adi wa ala durriyati wa batini wa zahiri yasiri al-amra alayna علينا سرعتان إن هذا الأمر علينا عظما وسجب منا دعانا كرما يسير الأمر علينا سرعتان إن هذا الأمر علينا عظما وسجب منا اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلف أمرك وعصاك يا ربنا وأننا أسرفنا على رضا أشرفنا فاتوب علينا توبة تغسل لكل حق وسر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة والمسلمين أجمع آمين يا رب اسمع فضلا وجودا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد تصل صحبي الحمد لله تناهي يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة لي عشرة أطفي بهم حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وبناهما وفاطمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة وخديجة الكبرى التي هي للمعالي خاتمة وبعائشة ذات الجمال أم الكمال العالمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة وببنت عمران أم عيسى لم تزلي راحمة وبآسية من أصبحت من كل هول سالمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة وبحق جبريل الأمين على الصحائف تامة
هم خيرتي وذخيرتي في الحشر يوم الطامة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. وكذاك في الدنيا إذا جاءت الخطوب القاسمة. وبحقهم يا ذا الجلال وبالصلاة القائمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. ألطف بنا والمسلمين من كل لعين لما. ومن العدا ومن الردى ومن المصائب عامة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. وعليهم يا ربنا من كاس سلام الدائمة. ثم الصلاة على الذي خصصته بمكالمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. والآل والصحب الذين هم هداة الأمة. والتابعين وتابعيهم هم منابع رحمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. Coba ambil buku yang itu yang biasa wirid, Buya lihat ada tulisan yang kurang yang harus dibenarkan. Itu. Sini. Allah. Tapi baru kelihatan sedikit aja. Qasidah Al-Imam Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus radhiyallahu anhu yang ilahi nas'alu. Ini ada yang harus bima fi ghaibin bima fil ghaibi satu ya. Bikulli tawaifil amlakina du'u bima fil ghaibi rabbi ajma'ina bima fil ghaibi. Terus satu lagi wa alihimu wa alihimu ma'al ashabi jam'an tawassalna wa kulli tabi'ina. Wa alihimu ya, tapi ini sudah pakai mu. Kulli kitabinan zalahu, gitu kan? Kitabinan zalahu,
bikulli kitabin anzalahu ta'ala wa qur'anin shifa lil mu'minin. Salat duha, ya. Salat duha biasakan salat duha 8 rakaat, mau 2-2, mau 4-4, mau 8 sekaligus. Afdolnya surat pertama, kata Syekh Nawawi Banten, ya radhiyallahu an, rakaat pertama adalah wasyamsi wa duhaha, rakaat kedua wa duha, rakaat ketiga kuliah, rakaat kedua kuluhu, keempat kuliah, kelima kuluhu, keenam kuliah, ya. Ke tujuh kuluhu, ke tiga kuliah, keempat kuluhu, ke lima kuliah, keenam kuluhu, ke tujuh kuliah, ke delapan kuluhu. Itu. Boleh dengan ijazah, ya, ijazah dari para aulia, dari para ulama yang sisanya. Tapi yang pokoknya tetap wasyamsi wa duhaha, yang pertama, yang kedua adalah wa duhaha. Ayo. Al-Fatihah.